Dinas Kesehatan Kota Palopo menghadiri rembuk stunting dan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS tingkat Kota Palopo tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Ratona, Kantor Wali Kota Palopo pada Rabu 22 Mei 2024. Kegiatan rembuk stunting adalah tindak lanjut pemerintah Kota Palopo dalam merealisasikan hasil analisis situasi atau aksi 1 dan hasil rencana kegiatan atau aksi 2 konvergensi. Rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD, penanggung jawab layanan dengan sektor lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting menyebutkan bahwa salah satu pilar penting yang perlu dilakukan adalah adanya koordinasi, intervensi, dan integrasi antar program atau kegiatan. Pada kesempatan ini, PJ Wali Kota Palopo, Asrul Sani, membuka rakerda ini sekaligus menghimbau kepada seluruh instansi terkait agar tidak hanya memfokuskan pencegahan stunting pada anak-anak, namun juga kepada kelompok-kelompok yang berisiko stunting menderita stunting dirasa patut untuk diperhatikan, agar tidak ada penambahan penderita stunting di Kota Palopo. Dalam kesempatan ini, Dinas Kesehatan bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Palopo dan seluruh Forkopimda Kota Palopo turut bersinergi demi mengupayakan turunnya angka stunting di Kota Palopo. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2023 lalu, sebanyak 228 kasus. Saat ini kasus stunting di Kota Palopo per bulan April 2024 tersisa sekitar 97 kasus penderita stunting, di mana terjadi penurunan stunting berkat upaya yang dilakukan oleh pihak terkait. Senada dengan penyampaian PJ Wali Kota Palopo, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo Irsan Anugrah mengatakan perlunya kolaborasi antar instansi terkait untuk menurunkan angka stunting di Kota Palopo sehingga Kota Palopo dapat mencapai zero stunting sebelum 2025. Ya, jadi Pak Wali Kota tadi menyampaikan bahwa jumlah penderita stunting yang ada di Kota Palopo sampai sekarang ini itu sebanyak 97 kasus. Kalau kita melihat beberapa bulan terakhir, bahwa pemerintah Kota Palopo sukses menurunkan prevalensi penyakit stunting dan alhamdulillah hari ini, per hari ini jumlah penderita stunting itu tinggal 97 kasus. Pak Wali Kota tadi mengarahkan kita semua untuk kolaborasi, yang pertama, yang kedua terkait dengan pemulihan data, itu harus ada penyamaan persepsi daripada semua OPD-OPD pengampu. Saya kira demikian. Tujuan dari rakerda ini menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan kegiatan intervensi penurunan stunting tingkat kota terintegrasi dan membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara integrasi di Kota Palopo. Putri Karlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.